dari kusina kendala. Dengan kediaman terbuat tadi sebuah sepakan dan oh luar biasa. Sebuah tekanan yang langsung berbuat pro pembuka jadwal dan pembukaan Sabtu hari ini. Dengan gol yang sangat spektakuler bahwa membuat Arema Kronos Hugo 1-0 kemudian 2 menit pertama atas kampungnya Gresik United. Iya, belum genap 2 menit. Peluang pertama dari Arema lewat sepak pojok akhirnya berbuah gol. Ketika kita lihat produktif di kubu Arema, Gustavo Lopez kita lihat mengangkat bola ke area penalti, shooting dari sini, bola liar ke mulut dan disambar gerakan akrobatis dari Samsul Munir. Arjiono ya, sepakan dari Arjiono dia kuasa bola bagus lu disambut oleh sebuah pemain spektakuler dari Samsul Munir. Arjiono sepakan kali biar kuasa sedikit jauh. Satu hari, melengkapi hari.